Ya, sangat memuaskan. Makanya banyak teman-teman sering datang untuk servis senapannya, termasuk saya sendiri. Oke, jadi terus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, pertama-tama teleskopnya dibuka ya, biar memudahkan cara membongkar chambernya ya. Teleskopnya dilepas ya. Bautnya dibuka. Buka trigger bagian bawah. Pen hammer dilepas, dikeluarkan. Jadi Om Ranes menggunakan minyak ini ya, lubrikan untuk membersihkan karatan-karatan pada senapan. Ini ya.
Oke, teman-teman ya. Jadi masalah chamber yang lost ya, mungkin bisa dilihat dari triggernya. Mungkin ada kesalahan di situ ya. Bisa dilihat di situ. Pernya mungkin udah kendor atau bagaimana ya. Nggak main lagi pada saat chamber ditarik. Jadi mengantisipasinya bautnya coba dikeraskan biar pernya main. Coba dipasang kembali ya. Wow, teman-teman ya. Jadi kesimpulannya ya, ya, apabila chamber sering terjadi loss kokang, itu intinya masalah berada di trigger. Di trigger sini ya, teman-teman ya. Bisa jadi trigger dalam posisi keadaan kotor ya, mungkin habis dipakai berburu di daerah tambak. Memang kemarin saya pakai senapan ini berburu di daerah tambak, jadi kemasukan kotoran. Bisa dibersihkan di situ ya, menggunakan ini ya, saya ngintip di bengkelnya Om Ranes ya, dibersihkan sekalian, diperiksa baut, dikencangin, dikendurin agar triggernya main ya. Jadi inti permasalahan dari senapan yang mempunyai masalah bagian chamber loss kokang itu berada di trigger. Jadi teman-teman ya, bisa dilihat ya, apabila mempunyai senapan yang punya masalah sama dengan saya, bisa diperiksa bagian triggernya. Ini dipasang kembali, senapan saya sudah kembali sempurna. Lihat, mancing. Coba tarik lagi Om. Oke, mengancing teman-teman ya. Dikendorkan, ditarikkan, normal. Sip. Oke, mantap. Cepat ya, cuman mungkin sekitar 2 menitan aja, 2 menit sampai 3 menit selesai. Mantap. Oke guys, kita bisa ngelihat sendiri ya. Sedikit info buat saya, bisa di-sharing sama teman-teman yang lain. Sering terjadi chamber loss apabila ditarik. Permasalah ada pada trigger. Jangan dibongkar yang lain ya. Diperiksa triggernya. Kotor atau enggak, pernya kendur, bisa dikencangin biar triggernya main, pelatuknya main kembali. Alright teman. Untuk lebih jelasnya hubungi Om Ranes. Nanti saya simpan nomor HP-nya di bawah ya. Bisa ditelepon apabila teman-teman mempunyai kerusakan senapan. Bisa konsultasi sama beliau langsung. Atau mau tambah daya? Atau mau tambah power katanya. Teman-teman saya banyak datang ke sini untuk menyervis senapannya. Karena cara kerja Om Ranes itu sangat bagus. Puas teman-teman saya mengerjakan senapan di sini apabila ada masalah. Oke teman-teman, sekian info dari saya ya.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe sama Om Danes yang mempunyai bengkel servis di sini ya, di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara. Senapan saya sudah kembali sempurna, saya bisa memakainya kembali untuk kegiatan hunting. Oke. Mantap, kemudian sudah jadi. Oke teman-teman, sampai jumpa next info servis senapan angin.